giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me fear lighter. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan tani. Alhamdulillah bisa share kembali tentang video di pagi hari ini dengan perkembangan bawang merah saya di hari ini 36 hari setelah tanam. Tanam di hari Selasa, ini sudah menginjak 5 minggu 35 dan ini hari Rabu 36 hari setelah tanam dulurku. Nah, ini adalah perkembangan bawang merah saya usia 36 yang paling atas seperti ini lur ya. Nah, ini alhamdulillah juga bagus. Lalu yang pertama yang kita syukuri, ulat serangan juga bisa teratasi, jamur juga teratasi. Lalu yang belum teratasi adalah gulma-gulma yang ada di lahan saya ini lur ya. Karena untuk saat ini, untuk tanam kali ini saya tidak terlalu memperhatikan karena jam terbang yang harus saya atur sehingga jam 8:30 juga harus segera pulang. Sehingga untuk got-got yang ada di sini seperti gulma-gulma ini, pada dasarnya kemarin ini tidak saya kasih dosis yang tinggi, saya hanya kasih sekitar 100 ml lur ya untuk yang gramason. Seharusnya dirondap lur ya, habis dirondap di gramason biar tidak ditumbuh lagi. Kalau di gramason tuh biasanya nanti mati ataupun mati sebentar, nanti akarnya yang belum mati nanti timbul di 20 atau 30 hari setelah tanam. Nah, ini buktinya kalau got-got ini yang tidak dirondap tuh biasanya tanam tumbuh lagi lur. Nah, ini adalah kita lihat perkembangan bawang merah saya di usia 36, ini pemupuan yang kedua lur ya. Usia 28 kemarin, usia 28 baru saya pupuk dan usia 18 juga baru saya pupuk. Hasilnya seperti ini lur ya, hasilnya. Nah, ini sudah besar calon umbinya. Ini ya, calon umbinya juga sudah besar seperti ini lur ya. Ini kaku. Dan kaku. Dan untuk tip yang saya sampaikan di hari ini, usahakan musim kemarau ini di usia-usia 35 sampai usia 40 hari, usahakan jangan terlalu banyak air lur ya. Berarti setelah kita pupuk di usia 28, usia 30 sampai usia 40, usahakan siram 4 hari sekali ataupun 5 hari sekali ya. Ini usia 28 kemarin saya siram sampai usia 30 hari, berarti hanya 2 hari. So sore lepas mulsa di usia 28. Lalu siangnya saya lepas, sorenya langsung saya rabuk. Sorenya saya siram sorenya. Sore saya siram, lalu umur 29 pagi setelah tanam umur 29 baru sorenya, berarti pagi sama sore lur ya yang saya lakukan. Setelah itu 30 sampai kemarin baru saya siram kemarin tuh. Berarti pada intinya saya penyiraman untuk 30 sampai 40 hari saya hanya maksimal 3 kali dan minimal 2 kali saya. Berarti saya jeda 7 minggu tuh, 1 minggu tuh saya siramnya hanya 2 kali. Nanti rencana ini tidak saya siram sampai hari Kamis, berarti akan saya pupuk kembali di KCL. Nah, ini pupuk kembali usia 39 38 KCL tunggal lur ya. Yang nanti juga saya belum beli lur ya. Cuman saya prediksinya mau saya KCL karena bila terlalu banyak spray, tenaga juga waktu juga keluar. Nah, ini sehingga saya memutuskan saya memakai KCL tabur untuk memberikan suatu dampak yang cepat untuk tanaman bawang merah. Nah, kayak gini lur ya. Nah, ini. Nah, untuk sarang saya pembelian spray, contohnya spray yang kita berikan seperti KNO3, Gandasil, itu kira-kira harganya 39 sampai 40.000. Kita total spray itu obatnya sampai 200.000 ya. Saya habis 200.000. Saya pikir saya belikan KCL 200.000 itu sudah dapat 20 kilo.
Dan nanti rencana mau saya tabur yang 20 kulinya itu biar cepet turun ya. Nah ini. Ini udah 2 hari terakhir saya siram usia 32 ya. 32 kemarin. Nah. Umbinya udah pengisian ya. Biarkan nanti setelah usia 40 baru kita siram 2 hari sekali enggak ada masalah ini. Ukuran 40 kalau umur 30-35 jangan dulu karena masih menginjak-menginjak setelah pemupukan, biarkan dulu biar pupuknya biar habis. Nah ini, nah kita lihat yang paling bawah. Nah ini yang tengah ya, tengah ya, yang bawah kita lihat. Hari ini mau saya sampaikan tentang informasi pemupukan saya di hari 28 kemarin, pemupukan yang kedua. Nah ini yang dari sini bro ya, di sini. Nah ini hasilnya. Yang paling bawah, nah, paling bawah bro. Nah untuk pemupukan yang kedua saya pakai dua produk ya, saya pakai dua produk hanya informasi. Yang pertama sama saya memakai Yara Liva dari Yara dan Mutiara Grower dari Mutiara. Nah biasanya saya memakai Tropicot, cuman di tokonya kosong adanya Nitrabor sehingga sama lur ya, sehingga sama saya pakai. Kalau untuk dulu kalau ada Mutiara bisa pakai Karate Boroni. Kalau ada Yara apa Yara Villa, Yara Villa atau Yara apa tuh, itu yang Tropicot. Yang penting kalsium sama nitrogen. Nah ini kalsium sama nitrogen. Nah ini saya beli kemarin, sisa kemarin loh ya. Apa beli eceran sekitar 15 kilo. Saya beli 15 kilo sama mutiara 16-nya. Sisa pemupukan yang ke pertama itu 38 kilo sehingga 15 ditambah 38 itu sekitar 52 kiloan lor, berarti setengah kintal ya, setengah kintal. Ini dari bibit 180-90 yang ada di lahan saya nih. Nah ini lor. Kenapa kok tidak diberikan langsung di KCL di pupuk yang kedua? Karena pada dasarnya untuk musim panas ini tanaman saya saat itu masih belum bisa tinggi ya, masih belum bisa tinggi sehingga saya mempertimbangkan untuk tidak menghentikan pertumbuhannya, berarti membiarkan setelah bior seperti ini baru nanti saya siapkan pemupukan yang ketiga untuk memberikan yang KCL tunggal umbi-umbinya. Rumputnya banyak ya, ini rumputnya banyak sudah saya biarkan karena sudah 2 minggu ini akan panen sehingga sudah saya biarkan. Nah seperti ini udah isian umbi ya, isian umbi. Usia saya ini 36 hari setelah tanam, pemupukan yang kedua Mutiara Grower 32 kilo, Yara Liva beli eceran 15 kilo. Ini totalnya saya pakai 52 kilo untuk pemupukan yang kedua tanaman bawang merah saya. Untuk penyiramannya sekali lagi saya menyarankan untuk musim kemarau, saya menyarankan untuk usia 30 ke 40 sekali lagi jangan terlalu banyak sehingga apa pupuk yang kita siramkan di hari yang sebelumnya itu biar habis, residunya biar benar-benar habis. Lalu di usia 40 baru kita genjot pakai air karena di usia-usia segitu sudah mulai air sudah dibutuhkan. Cuman kalau untuk usia 30-40 masih pembentukan bunga ataupun apa pemecahan umbi yang ada di tanaman bawang merah saya. Nah ini aman Grower Mutiara, Yara Liva, Nitrabor, Yara Liva. Nah ini buat yang kedua, yang bu yang pertama sama apa dasaran di GW.
Compaction digilir ya. Ini. Nah, sekilas itu video dari saya. Habis ini juga akan saya sampaikan tentang nutrisi-nutrisi yang saya pakai. Karena jujur untuk tanam kali ini, saya untuk spray tidak terlalu rutin ya, seperti yang sebelumnya. Kalau rutin, sudah saya terlalu biarkan, cobalah. Saya melebihkan untuk nitrogennya di pupuk. Injeknya juga saya nggak terlalu sering nyemprot. Saya sekali main, saya cek, bagus, tinggal. Karena saya sekali spray biasanya saya lihat dulu apakah benar-benar bisa teruji. Kalaupun yang di luar mati teruji, langsung saya tambahkan sistemiknya untuk yang di dalam daun biar nanti juga akan mengurangi untuk perkembangan ulat yang ada di bawang merah saya. Aman Nur ya, aman. Cuman lahannya kering karena sudah 3-4 hari tidak saya siram. Rencana besok hari ini kan sudah ke-4 harinya, besok ke-5 harinya baru saya siram. Saya membiarkan Nur ini. Terima kasih yang sudah minyak. Terima kasih yang sudah menonton. Ya, kalau ada komentar atau ada saran, saya mohon di info. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Setidaknya saya ingin berbagi pengalaman. Kalau ada dulurku yang kesulitan, monggo kita sharing bareng-bareng, dan mempunyai kelebihan, monggo di-share biar petani Nusantara biar merasakan tentang kenikmatan dalam panen bawang merah dengan kualitas super. Nah, ini Bro ya. Nah, ini yang bawah. Terima kasih, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, salam.